Okey, pada muka surat ini ada ditekankan tentang pengertian syukur, iaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan nama Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Manakala konsep syukur pula ialah mengungkapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lidah, mengakui nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati dan menggunakan segala nikmat itu mengikut kehendak-Nya. Okay, untuk dalam nakli tajuk Mari Bersyukur ini, murid-murid boleh rujuk ke surat 135 ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza a'tana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Yang bermaksud ingatlah ketika Allah memberitahu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatmu kepada kamu. Okay, untuk mengetahui tentang cara-cara bersyukur pula, murid-murid boleh rujuk buku teks buku surat 136. Cara-cara bersyukur ni ada tiga. Satu, cara bersyukur dengan Allah, dengan manusia dan alam sekitar. Untuk cara kita bersyukur dengan Allah, pertama sekali melalui salat fardu 5 waktu sehari semalam, membaca Al-Quran, qanaah dalam kehidupan. Qanaah ni maksudnya sikap berpada-pada, iaitu berpuas hati dengan apa yang Allah beri kepada kita. Okey, satu lagi cara bersyukur dengan Allah Subhanahu Wataala ialah selalu menyebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey, untuk cara bersyukur dengan manusia pula, kita hendaklah selalu bersedekah, menghargai orang lain, menghindari perasaan dengki sesama manusia dan membantu orang-orang yang memerlukan. Okey, untuk cara bersyukur dengan alam sekitar pula, kita hendaklah menjaga kebersihan, tidak membazir, mengurangkan pencemaran dan melakukan pemeliharaan seperti tanam pokok ke, tidak membuat sebarang kerosakan di atas muka bumi. Di antara kepentingan mengamalkan sifat syukur masih di muka surat 137 dalam buku teks tahun 3 tu. Okey, yang pertama ialah kepentingan kita mengamalkan sifat syukur ini ialah ia akan memberi kekuatan tambahan kepada diri kita sendiri. Okey, kita akan rajin mengerjakan amal soleh, tidak lalai dengan kemewahan dunia, diredai Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan, digandakan nikmat oleh Allah dan sebagai bukti menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua manusia. Okey, untuk rumusan, murid adalah sentiasa yang paling mudah sekali untuk cara bersyukur ni mengucapkan Alhamdulillah. Okey, setiap kali buat kerja ke, setiap buat kerja pun ucap Alhamdulillah. Itu senang je. Okey, adalah sentiasa mengucap Alhamdulillah sebagai bukti mensyukuri nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Okey, untuk menguji kefahaman murid-murid tentang tajuk Mari Bersyukur ni, murid-murid bolehlah membuat latihan dalam buku aktiviti pada muka surat 128 dan 129. Jawapan semua dah ada, cuma murid-murid perlu pilih saja untuk jawapan yang betul. Okey, saya rasa setakat hari okay, setakat ini saja dalam video ini. Sekian bila Taufik bagi daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর।